Baik, kita lanjutkan. Paham ya, kita untuk apa, mengcopy dan juga mengganti nama. Ini untuk copy, duplicate, remedial, rename, itu untuk mengganti. Jadi ini tidak berasal dari isinya, dari UA yang kita buat sebelumnya. Baik, kita akan buka satu persatu bank soalnya. Tinggal klik aja question bank, kemudian remedial UH2. Nah, ini isinya multiple response. Oke, sedikit perbedaan, kita hapus dulu karena kita akan bermain variabel. Oke, delete. Nomor satu ya. Kemudian kita buka lagi biar sekaligus remedial UH2. Udah ya. Remedial UH2, remedial UH3. Kita buka lagi. Sisakan satu saja untuk kita edit, masukkan variabel untuk perhitungan skor dan nilai. Sekali lagi, masukkan delete semua yang empat tadi. Yang empat tadi, sisakan satu saja. Oke, delete. Jadi kita nggak mengedit dari awal untuk tampilan view-nya. Ya. Jadi tidak dari awal. Oke. Delete. Jadi satu. Jadi tujuannya satu itu kita edit, masukkan variabel. Ini ya, tinggal satu. Oke, kita buka remedial 4. Ini isinya. Jadi membuat mastering. Membuat mastering. Delete juga keempatnya, nanti sisakan satu saja. Ini yang remedial ya. Oke, kita buka. Bukan mastering tampilan, tapi lebih ke algoritmanya ya. Algoritma jalan. Dua. Oke, sudah ya. Jadi ini tinggal satu semua. Nah, kita bangun algoritmanya. Setelah buat semua, yang kita perlukan adalah variabel skor, kemudian nilai. Jadi kita buat variabel dulu. Variabel
sumber itu namakan skor remit 2 ya. S nilai remit 2. Kemudian satu lagi S nilai remit 3. Tipenya number, tipenya kita buat 0 saja. Satu lagi S nilai remit 4, sengaja biar mudah ya. Ini untuk nilai, nah kita buat skornya, skor remit 2 nilai 0, skor biasanya skor remit 3, jangan lupa nambah. Oke, satu lagi skor remit. Ini skor itu untuk penambah nilai. Kalau S nilai itu nilainya. Paham ya sampai sini? Jadi setelah kita hilangkan sesuatu, kita buat mastering, kemudian buat variabel. Ingat variabelnya 2. Variabel skor itu untuk nambah poin. Kalau nilai adalah nilai itu sendiri. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ke penegur 1 soal ini. Yang pertama dibetulkan adalah form fill-nya. Form fill-nya skornya 20, benar ya. Kemudian kita masukkan awal adalah nambah skor ya, nambah skor. Caranya start just variabelnya apa, skor remit 2, kemudian set assignment value 20. Maksudnya apa? Jadi awalnya diberi modal. Kalau di ulangannya nilai itu setelah dijawab, sekarang dikasih modal. Oke. Kenapa dikasih modal? Karena nanti diberi kesempatan menjawab 3 kali. Nah, menjawab 3 kali itu ada di attempt. Diberi kesempatan 3 kali itu disebut attempt. Makanya nanti ada layer tambahan itu namanya try again. Ya. Try again karena untuk mencoba lagi. Jawaban Anda salah, silakan coba lagi. Ini untuk mengulang. Sekali lagi untuk mengulang. Nah, di sini ada try again. Oke ya. Ada try again. Jadi kalau salah pertama kali jawab salah, maka dia ke try again.
alurnya setiap mencoba karena jawaban salah tadi, maka skornya dikurangi. Skor tadi ya. Skor tadi dikurangi. Skor just variabel skor remit 2 kan, skor remit 2, kemudian substrak value, substrak itu dikurangi 2. Oke ya, dikurangi. Kita tampilkan saja ya biar paham. Kalau menampilkan apa? Teks. Teks kita tampilkan di sini. Jadi skornya pertama dari remedial itu dikasih modal. Jadi pertama 20 sesuai jumlahnya. Skor soal ini tambahan skor ya, tambahan skor soal ini jika benar adalah 2. Kita kasih tanda ya. Kita kasih tanda oke, seperti ini. Coba kita slide. Jadi dikasih modal awalnya dia belum mengerjakan dikasih 20 kayak nilo, dijanjikan kalau benar kamu dapat 20 gitu, tapi bukan nilai ya. Kalau benar jawab soal ini maka poinnya 20 gitu. Oke, sambil kita tunggu kalau benar 20. Oke, ternyata kita pertama jawab salah. Oke, pertama jawab salah. Jawab tidak masuk ke layer salah, tapi coba lagi. Try again. Nah, maka dia ngurangi 2. Karena tadi poinnya 2 sih. Kesempatan kedua salah lagi, maka kurangilah 16. Kemudian ketiga salah lagi, nah baru dia jawabannya salah. Itu ya, jadi kesempatannya 3 kali dia jawab. Makanya harus jawabannya. Nah sekarang poinnya berarti saya pelan-pelan adjust variable saya pakai poinnya ini kan buat tambahan ya, s nilai remit 2 ini segment ditambahkan add ya, ditambahkan variabel skor remit 2. Oke, jadi skornya dapat nilainya bertambah sesuai skor yang dia dapat.
nilai kamu, nilai sementara ya, nilai sementara. Nilai sementara. Ini kita kasih masuk reference. Oke, ini ya, SRemap 2. Oke, apa yang terjadi? Jadi nilai itu ditambahkan dari skor. Kalau langsung benar ya tambahkan skornya 20. Itulah perbedaan remedial dengan ulangan biasa. Remedial itu ada kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau kesempatan mengulang itu mengurangi resiko skor, nambahnya skor. Gitu ya, kira-kira paham ya sampai sini? Baik, kita coba. Jadi nanti kalau masternya jadi, kita tinggal copy sebanyak 5. Jadi poin yang ada di form view itu tidak berguna. Kita bikin sendiri. Contoh ya, pertama motor jawaban pertama salah. Maka dia kurangi 18. Nih kalau benar 18. Kesempatannya ulang lagi nih, kan masih 2 kali nih, ternyata yang kedua benar, maka nilai sementaranya 18 gitu. Nah, tiba-tiba gimana Pak kalau 3 kalinya gagal? Ya udah, ini tinggal di copy saja. Jawaban salah tidak. Kalau jawaban salah, berarti kan tidak dapat skor tambahan. Di sini, head, ini ya, di jawaban salah. Jadi kalau 3 kali mengulang salah, berarti dia tidak dapat skor. Skor remed 2 sama dengan 0. Jadi bilang ya, di alur berpikirnya begini, saya kuatkan lagi. Jadi kalau ini kebaca nanti kesananya gampang. Skema remedial pertama, user diberi kesempatan mengulang 3 kali untuk jawab. Jawabannya ada di apa? Attempt ada di form view. Oke. Yang kedua, attempt ini pengaruhnya kemana? Setiap kesempatan mengulang, maka akan mengurangi skor tiap soal. Oke. Ya. Kedua, tiap soal setiap mengulangi berarti skornya. Setiap awal pengerjaan maka user
dikasih skor 20. Kalau di sana mah kalau diulangan poin skor 20. Jadi kalau dia ngulang sekali berarti 20 min setiap ulang sekali maka min 2. Setiap ulang kali maka skor min 2. Oke. Setiap ulang skor min 2 berarti ini ada di layer try again. Nah, try again-nya dikasih adjust variable apa? Skor. Kemudian ternyata sudah ngulang 3 kali. Berarti setiap jawaban salah atau ngulang 3 kali tetap salah maka skor 0. Selesai sampai sini ya. Skor 0. Tetapi jika benar nilai sementara sama dengan skor, atau bahasanya skor menambah nilai sementara. Itu ya, itu diwujudkan ada di layer benar. Ini ya, layer benar add skor mode to nilai. Jawaban salah, set skor mode 0. Try again, subtract itu dikurangi skor mode 2. Nah, di awal soal set 20. Nah, sekarang kalau sudah jadi tinggal copy paste ke soal kedua. Soal 2 ini diganti soal 2 ada 5 soal ya. Oh, kalau tiap soalnya beda modal boleh nggak? Silahkan, tergantung tingkat kesulitan soal. Ini mah default aja ya, default dikasih nilai 20 semua. Oke, soal nomor 4 juga nomor 4. Kemudian soal nomor 5. Oke, kita coba ya. Review scene. Jadi itu ya, variabel skor itu penambah poin kalau nilai itu keseluruhan. Nah, kita ingin tiap soal itu ditampilkan nilainya. Kalau diulang biasa itu nanti di akhir, tapi kalau ini umpamanya 1 ke 2, nah nomor 2 itu sudah tahu kita nilainya berapa, ketiga itu sudah tahu berapa nilai. Kenapa? Dia yang remedial ini tambah semangat bahwa dia remedial bukan karena tidak mampu, terlambat mampu, beda ya. Kalau tidak mampu berarti selamanya
pintu mampu itu tertutup. Tapi kalau belum mampu, dia mungkin staffnya kurang atau yang lain, maka diberi privilege, ada kesempatan 3 kali, kemudian di awal dia tambah poin dulu, kemudian nilainya dilihatkan dari prosesnya dia melakukan remedial. Ya, semoga ini membantu salah satu metode remedial melalui aplikasi. Ya, nomor 1, pokoknya kita sekali salah jawab, coba lagi. Makanya, kalau benar, ini tambah 18 nih. Sekarang yang kedua ternyata benar, nilainya 18. Yang kedua ternyata tambah pinter dia. Kedua langsung benar maka tambah 20 tambah 20 3. Yang ketiga materinya beda lagi, ada error lagi, tidak langsung benar. Dan ini pertanyaan saya buat sama supaya lebih mudahkan alur dulu. Untuk soal kan bisa dirubah nanti, karena ini template ya, biar mudah untuk dirubah alurnya kalau terjadi kesalahan. Jawab tambah 18 benar, di mana soal keempat. Keempat juga dia langsung pinter. Jawab benar. Soal terakhir dia juga langsung bisa. Oke. Maka dia dapat poin 92. Oke, berhasil ya. Begitu caranya. Nah, sekarang kita buat result-nya. Kita copy aja di tutorial yang kemarin, remedial ya, ini yang manual. Kita copy slide-nya. Kemudian masuk ke remedial UH2. Remedial UH2. Oke. Paste. Dan ganti. Belum nampilkan banknya ya. Slide new draw remedial UH2. Jangan di random. Insert. Oke, jadi ini, kemudian kita tarik ini, kita interaksikan dengan soal remedialnya. Soal remedialnya remed
berubah menjadi kita perbaiki variabelnya. Nah, ini kan masih remit 1 ya. Kita ganti ininya bukan remit 1 tapi skor skor remit. Ini ya, S nilai remit 2 lebih besar atau sama dengan 80. Oke. Nah, ini sudah ini lulus. Oke. Maka dua. Itu ya, jadi lebih mudah. Jadi ketika kita sudah buat satu kali, maka akan lebih mudah ke